Baik, kita sama lagi baca. Tengah negeri. Tasdik dengan hati, ikrar dengan lidah, beramal dengan anggota. Menjauh daripada dosa besar, menjauh daripada dosa kecil. Eh? Dan telah berkata Qurasiyah. Ha, Qurasiyah bermula makna iman, iaitu ikrar dengan lidah juga. Akan dua kalimah syahadah, bukan ia tasdik hati. Ini pula satu pendapat lain. Cukuplah ikrar tu, berimanlah tu, kata ni. Ha, jadi ni kita nak terima ke tak? Tak payah terima lah yang ini. Ya. Yang kita nak terima tiga tadi. Cuma ini perbahasan dia supaya kita tahu siapa pendapat ini macam mana, pendapat orang ini macam mana, pendapat orang ini macam mana. Kesimpulannya yang nak kita terima yang mana? Yang tiga ni. Iaitu apa? Iqrar dengan lidah. Yang kedua, tasdik dengan hati. Yang ketiga, buat dengan anggota itu. Yang itu kita nak terima. Yang ini kita baca untuk apa? Untuk pengetahuan kita sahaja. Dan hasil daripada segala ikhtilaf yang tersebut itu, 8 kaul pada makna iman dan hakikatnya. Ada 8 kaulnya, 8 pendapat, 8 orang dengan 8 jenis pendapat. Ya? Ha, yang tadilah, ada 5 tu tambah 3 lagi. Tadi 5, tasdik dengan hati, ikrar dengan lidah, beramal dengan anggota, menjauhkan daripada dosa besar, menjauhkan daripada dosa kecil. Kemudian ada pula yang mengatakan yang tidak 5 tu. Ha, satu saja. Ada lagi yang mengatakan satu saja. Jadi maknanya semua ada 8 pendapat. Dan telah berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, muwafaqat ahli as-sunnah yang adalah mereka itu daripada segala ulama hadis dan ulama fuqaha dan ulama usul. Ini tiga-tiga ulama ni. Ulama hadis, ulama fiqah dan ulama usul. Akan bahawasanya orang yang mukmin yang dihukum akan dia daripada ahli al-qiblah. Apa ahli al-qiblah? Ahli orang beriman lah yang semayang. Ya? Itu ahli al-qiblah. Dia ngadap kiblat. Ha, dan tiada kekal mereka itu dalam neraka. Kalau tak cukup, dia masuk neraka dulu. Lepas itu baru masuk syurga. Sudah habis dosanya, dia pun keluar dari neraka, dapatlah masuk syurga. Ya? Tak ngapel lah ustaz. Ya? Ya ke ni? Tak ngapel ustaz. Masuk neraka dulu lah-lah ni masuk juga syurga. Ya ke tak? Mudah diam ni mana? Ya ke tak? Eh tak. Ha, ya? Ha. Iaitu segala mereka yang i'tiqad mereka itu dengan hatinya akan agama Islam, akan sebagai i'tiqad yang jazam. Apa itu jazam? Yang tetap. Ha, yang putus. Dalam bahasa kitab tua ni putus. Ha, kitab modernnya jazam. Artinya tidak berubah-ubah. Itu artinya jazam. Ya? Dan berkata mereka itu serta yang demikian itu dengan dua kalimah syahadah. Tak ada berubah. Dia tetap percaya kepada Allah. Percaya dengan sifat-sifat Allah. Percaya dengan rububiyah Allah. Percaya dengan nama-nama Allah. Itu artinya percayakan Allah. Ya? Lagi, jazam tu tak ada berubah. Ha, ya, bila dia menyebut. Begitu juga dia percayakan Nabi Muhammad. Dia percaya Nabi Muhammad tu Rasulullah. Dan dia percaya apa saja yang dilafazkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ha, bukan dari dia sendiri. Tapi daripada Allah Subhanahu SWT. Ha, yang itu dua tu. Itu namanya dua kalimah syahadah. Maka jika menyimpan mereka itu atas salah satu daripada keduanya, maka iaitu tiada ia daripada ahli qiblah. Artinya dia percayakan Allah ada, tapi tak percayakan Rasul. Ha, tak lagi diiktiraf dia lagi sebagai ahli qiblah. Dia bukan diterima imannya sepenuhnya, tak diterima lagi. Ya? Ha, kerana dia hanya percayakan Allah saja, tapi tak percaya kepada Rasul. Ha, ya. Maka iaitu tiada ia daripada ahli qiblah sekali-kali, tetapi dikekalkan akan dia ke dalam neraka. Apa aja dia tak percaya, sama ada dengan Allah ataupun dengan Rasul ataupun dengan hari kiamat ataupun dengan kitab-kitab ataupun dengan qadar dan qadar, maka orang itu tak sah lagi imannya. Ya? Kalau mati, kekal di dalam neraka forever and ever and ever and ever and ever. Okay? And ever, and ever, and ever. Sampai bila? Sampai bila and ever ni? Sampai kiamat. And ever, and ever. Jadi kekal selama-lamanya dalam neraka. Ha, ya.
melainkan jika meninggal ia daripada berkata dua kalimah syahadah itu, kerana lemah ia daripada dengan sebab kelu di lidahnya dan lain-lainnya. Orang bisu, dia mati tak adalah mengucap dua kalimah syahadah, tapi dia yakin tak rukun iman, yakinlah ketika itu diterima iman, walaupun dia tidak mengucap dua kalimah syahadah. Orang bisu mana nak mengucap? Yap, kata mengucap apa? Di kampung saya dulu dah meninggal dah pun, ada seorang bisu. Macam itulah dia semayang tak tinggal, tapi orang Allah aku diadab, siap-siap. Kalau semayang jangan dekat dia, kalau dekat dia tak tahan gelap. Dia nikah pun habis tu juga. Orang kati tu, bagi salam dia. Aku nikahkan dikau dengan Polana, binti Polana, dengan mas kawinnya sekian-sekian. Dia pun jawab, yap. Tanya saksi, sah kan? Sah, kata dia. Mana nak kata tak sah? Saksi ni, sah, kata kahwin dia. Ada anak mentah, masih lagi ada anak di kampung saya tu, kan? Dia orang bisu. Diterima dah? Terima lah tu, kerana dalam hatinya dia yakin. Kita syak dia yakin lah. Kita sangka baik dengan dia, ya? Sah lah tu kalau dia orang bisu tu tak boleh kahwin langsung lah, apa? Naknya orang bisu lelaki langsung tak boleh kahwin. Dia tak boleh lafaz. Yang perempuan tu boleh tahan lah, dia tak payah cakap. Dia tanya, kamu dah kahwin dengan dia? Apa lah, sah lah tu. Tapi kalau lelaki macam mana? Nak kena lafaz kan? Nak nikah tu kena lafaz. Tapi diterima lafaznya walaupun dalam keadaan isu seperti itu. Kalau kelu lidahnya atau lainnya, maka ketika itu dibilang akan dia mukmin dengan sebab tasdik dan iktifat jua. Walaupun kita tak tahu apa yang iktifat dalam hati dia, kita tak tahu dia bukan boleh kabur dengan kita. Tapi dia bertindak semacam orang beriman yang lain. Orang semayang, dia semayang. Orang puasa, dia puasa. Bermula iman iaitu bertambah ia dengan sebab bertambah taat, dan kurang ia dengan sebab kurang taat. Nak tahu iman tu, makanan iman tu apa? Makanan iman tu ialah ibadah. Lagi banyak ibadahnya, lagi kuat imannya. Lagi hebat ibadahnya, lagilah hebat imannya. Ibadahnya, makanan iman ialah ibadah. Bertambah dia dengan banyak, dengan bertambah ibadahnya. Dan kurang dia dengan kurang ibadahnya. Inilah jika ada iman itu bagi yang lain daripada iman segala anbiya dan malaikat. Nabi-nabi dan malaikat-malaikat, imannya dia memang sentiasa sentiasa bertambah saja. Malaikat tak, nabi itu imannya sentiasa bertambah saja. Malaikat dia tak pernah tak beribadah. Rojanya hanya beribadah saja. Apa saja yang Tuhan suruh, semua dia buat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat. Iman dia gerak dia sopa je. Tak ada nurun. Itu iman malaikat. Nurun tak ada, naik pun tak ada. Statistiknya apa? Apa namanya? Mendatar aja itu iman malaikat. Tapi iman nabi sentiasa bertambah. Gerak itu naik. Itu iman nabi. Iman kita? Iman kita macam mana? Tengok ni. Apa? Kadang naik, kadang turun. Lepas ngaji ni macam? Lepas ngaji ni? Naik benar lah. Aku kawan. Memang betul lah. Balik ke rumah kan, udah pegang benda tu. Cing. Udah nampak apa? Udah nampak Ning Bai Zura tengah nyanyi. Ding. Masa tu iman tu apa? Turun balik. Lepas tu dengar balik radio orang ngaji Quran dah naik balik. Lepas tu nampak pula. Tengok balik ke situ. Tengok bola sepak pula ada. Kelantan lawan Perak. Iman tu turun ke naik tu? Turun lah tu. Tengok bola apa hukumnya. Nak ngapur apa dia main ni. Tengok bola apa hukumnya. Ya Allah, tengok bola apa hukumnya. Ini apa Quran belakang ni? Tengok bola apa hukumnya? Tengok bola harus.
tahu. Ha, tengok aja lah bola tu. Oh, bola je. Itu bola je. Ha, bola sepak je. Harus ke punya. Tapi bila tengok apa, eh? Apa dah? Oh, dah berdosa. Ha, ya. Ada tak orang yang tengok apa? Ada ke tak? Ha, dah. Ha, itu dia, eh? Jadi ada kalanya turun, ada kalanya naik. Ha, tambah kalau berlaku sokan ke, ha, masa itu turun ke naik? Ha, turun ke naik? Iman Pak Haji lah. Mumpah mayang, astagfirullahaladzim. 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 Lepas tu buka TV. Ada orang tengah sokan. Yang ditengok ni apa? Oh, sokan berenang. Underwater pula kamera tu. Nampak dari bawah. Oh, tu belia mata Pak Haji tu, ya. Pak Haji apa? Pak Haji apa? Pak Haji berakhir lah. Ha, ya? Ha, masa tu iman turun ke naik? Turun. Itu iman manusia. Turun, naik, turun, naik, ya. Iman malaikat tidak mendatar, ya. Ha, iman Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, naik aja dia. Kerafnya naik aja. Ya. Ha, ya. Maka iaitu tiada bertanggung iman malaikat tadi, ya. Adapun iman segala anbiya, maka iaitu sentiasa bertambah. Ha, ya, kerana taat mereka itu dan sentiasa bertambah. Ya, tambah aja. Nabi itu tambah-tambah aja. Ha, dan adapun iman segala malaikat, maka iaitu tiada bertambah dan tiada berkurang. Tiada berkurang, ya, kerana adalah segala jenis taat mereka itu, iaitu jadi tabiat dan perangai bagi mereka itu. Ha, mereka tak ada bertambah, tak ada kurang, ya. Yang semayang tu, yang berdiri-berdiri. Dia tak ada buat apa. Sampai ke kiamat. Lalu kan? Berdiri aja. Lalu. Yang rukuk-rukuk aja. Sampai ke kiamat. Yang sujud-sujud aja. Sampai ke kiamat. Tahu? Ha, itu malaikat. Ha, tak ada bertambah, tak ada berkurang. Kita lalu sujud aja lah. Lalu kan? Ha, lama sikit tu imam sujud. Udah gelisah. Udah ke belum? Udah ke belum? Sujud ni? Udah ke belum? Tengok kata. Eh, belum weh. Kita letak betul. Itu iman kita, ya. Ha. Tiada mereka itu merasai keberatan. Dalam mereka itu perangai. Dah jadi tabiat. Dah jadi culture mereka itu. Peribadat, ya. Ha, jadi mereka tak ada letih, tak ada jemur, tak ada lengok, ya. Ha, sekira-kira tiada bagi mereka itu merasai keberatan yang berkehendak kepada mengerjakan akan dia. Ha, dengan usaha dan ikhtiar dan taklifi dan taklif itu diberatkan kepada mereka. Ha, bersalahan segala jenis taat yang berlaku atas manusia. Ha, dengan manusia ini taat itu. Ada kalanya rajin, ada kalanya malas, ada kalanya gemuk, ada kalanya benci, ada kalanya seronok, ada kalanya menjemukan, ya. Macam ngaji ni lah. Ada kalanya seronok, ada kalanya tengok jam je depan ustaz. Bila nak berhenti ustaz ni, kata, ya. Ha, ada tak? Ustaz nipu lah, ada tak? Ada, ha, ya. Ha, begitu juga ngaji Quran. Kadang-kadang, oh, berhenti jam tu tak ada henti-henti. Ya. Ha, kadang-kadang dua baris je sudah. Sadaqallahul azim. Ha, dua baris aja, ya. Ha. Ha, begitulah. Mayang pun begitu juga. Ha, kadang-kadang rajin benar. Kadang-kadang malas. Kadang-kadang bangun tengah malam tu, mayang tahajud dan mayang hajat dan sunat ini dan sunat ini. Kadang-kadang merolo sampai ke siang. Ada ke tak ada? Usah buat lah. Ngapa saya pandai menua ngapa ke ni? Pasal apa? Oh, ustaz pun sama kata dia. Betul tu. Ha, dah betul tu, ya? Eh? Ha. Jadi tak ada keberatan bagi dia. Iaitu jadi sangat keberatan atas mereka itu dengan sebab tersusun atas mereka itu beberapa syahwat. Ha, kita ni pasal tak boleh apa? Kerana ada musuh yang menghalangnya. Di antaranya yang paling hebat siapa? Hawa nafsu. Hawa nafsu ni pula disokong oleh syaitan. Hawa nafsu ni dia menjadi highway kepada syaitan. Syaitan tu lalu kepada hawa nafsu. Sebab itu kata Nabi, syaitan itu berlari-lari
di dalam badan manusia melalui saluran darahnya. Ada je catatan tu. Melalui saluran darah kita tu. Maka hendaklah kamu sempitkan laluan mereka itu dengan banyak berlapar. Maksudnya, orang yang banyak berlapar tu, sempit laluan syaitan tu. Laluan tu tak ada tu, tak ada apa. Banyak tu sekat-sekat. Pasal apa? Orang tu banyak berlapar. Berlapar tu apa? Puasa lah. Itu sebab dalam Islam ni banyak hari-hari yang disunatkan berpuasa. Selain daripada sebulan di bulan Ramadan. Karena dia menyempitkan laluan syaitan itu ya. Baik. Dengan sebab tersusun atas mereka itu beberapa syahwat daripada nafsu yang jadi daripada tabiat dan perangai mereka itu. Yang hawa niyah, dia mengikut hawa ya. Yang berkehendaklah bagi orang yang hendak berpaling kepada syahwat tabiat kepada berbuat taat kepada Allah Taala. Itu nak latih. Daripada syahwat tu nak latih kepada taat. Dilatih sehingga tidak jadi keberatan. Dilatih. Mula-mula tu memanglah susah. Nak ngaji ni pun susah. Nak datang kota raja ni pun senang. Dia datang banyak elok. Susah. Tapi lama-lama susah lagi kan? Udah selalu datang ni susah lagi kan? Kalau susah lagi dia teruk benar lah tu. Lepas tu dia besit dengan khotan je lah tu. Tak ada susah lagi dah ya. Senang je dah. Jadi berpaling tu dilatih-latih supaya dia berpaling daripada hawa nafsu dia menurut kehendak Allah dan Rasul ya. Sehingga jadi tabiat tu, jadi culture hidup dia. Macam orang semayang tahajud tu, dia mula-mula memang payah nak bangkit tu payah, betul, lawan juga. Akhirnya dia dah jadi culture. Apa culture? Jadi budaya dia ya, budaya hidupnya. Ketika itu senang ya. Macam contohanlah. Ya. Dilawan-lawan kalau tidak malas aja nak sembahyang berjemaah ke masjid. Ya ke dah. Malas aja tapi lawan. Akhirnya sekarang ni malas lagi ke? Kalau malas lagi yang dia teruk benar tu. Mesti 5 waktu sehari malam berjemaah. Jadi lawan ya, berpaling daripada syahwat tabiat kepada berbuat taat Allah Taala itu kepada beberapa usaha dan ikhtiar yang banyak. Bermula dalil atas bahawasanya iman itu bertambah dan kurang, ada kala bertambah ada kala kurang, seperti firman Allah Taala, liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya menambah mereka itu akan iman mereka itu dengan usul agama. Dengan usul agama dan buruknya. Serta iman mereka itu dengan Allah dan Rasulnya. Dia buat benda-benda ini supaya bertambah imannya. Itulah ya. Dan lagi firman lagi. Ayyukum zadatu hazihi imana. Surah Taubah ya. Bermula siapa daripada kamu iaitu. Iaitu menambah akan dia oleh ini surah akan imannya. Bila disebut dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Ada tak ayat yang begitu? Wa iza qura alaihi fad wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Apabila dibaca kepada mereka ayat-ayatnya maka bertambah iman mereka ya. Lagi firman Allah, fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun. Maka apa adapun segala mereka yang beriman sekalian mereka itu, maka menambah akan mereka itu akan turun ini surah. Bila turun surah ni bertambah imannya. Bukan turun imannya, turun surah ni, bila dibacakan surah ni bertambah lagi iman mereka. Padahal sekalian mereka itu dapat kesukaan sekalipun mereka itu. Sekalian mereka itu dapat kesukaan sekalian mereka itu. Bila iman bertambah, seronok melakukan ibadah. Seronok baca Quran. Seronok sembahyang. Seronok mengaji ya. Kerana imannya dah bertambah. Kalau tak bertambah, apa? Kalau berkurangan, malas nak sembahyang.
Kalau tu imam baca ayat pada panjang malam dengan saya. Mengungut dia lah matinya. Apa tu imam ni baca sabihis pula. Baca lah inna Allah inna kata sah ke ni. Haa ya. Haa ini sabihis pula bacanya. Padahal sabihis tu panjang mana kan. Haa mana panjangnya pasal tak seronok. Haa cuba kalau dia iman kuat ketika kita di Mekah ya. Contoh ada bapak ada tak pernah pergi ke Mekah di bulan Ramadan. Ada tak? Kalau tak ada pergilah sekali. Haa, demas semayang terawih tu baca apa? Semalam satu juzuk tau. Bukan satu surah, satu juzuk dia bacanya semalam. Haa, yang amat dia panjangnya. Tapi tak ada lenguh, itu yang pelik tu. Pasal apa? Pasal seronok. Iman tengah itu tengah naik. Ya? Yeah? Masa pergi ke Mekah tu mana ada kita buat maksiat? Ada buat maksiat kan? Ada minum arak kan? Mana ada? Ada nari ke di Mekah? Ada joget kan? Dari Melaka ke negeri Pahang. Ada kan? Mana ada masa itu iman kita tengah kuat. Ha, jadi seronok melakukan ibadah. Ha, siapa yang tak pernah pergi, pergilah sekali bulan Ramadan ni pergi. Bukan jemaah. Nak ya? Ha, saya kalau boleh setiap tahun nak pergi. Tapi tak boleh. Anak saya marah. Ha, ya? Bila raya tak tahu nak mana kita nak main. Mak bapak tak ada? Ha, ya? Ha, itu. Kemudian? Bermula rukun iman iaitu 6 perkara seperti yang tersebut pada hadis yang meriwayatkan akan dia oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Jibril berkata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbirni anil iman qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Itu hadis, eh? Hadis yang terkenal. Nama hadis ni ada apa? Hadis Jibril. Hadis Jibril. Ya, pada ketika satu pagi, satu hari, tahulah pagi ke petang, eh? Nabi bersama dengan para-para sahabat. Ini riwayat Ibnu Adin, riwayat oleh Sayyidina Umar. Tiba-tiba datang seorang, ya, yang berpakaiannya kemas aja. Rambutnya tersusun rapi. Pakaiannya tak ada pun comot. Tapi tak ada orang tempatan yang kena. Sahabat pun tak kenal. Tapi orang tu macam biasa benar dengan Nabi. Dia datang-datang terus duduk dekat dengan Nabi, bertindih lutut dengan Nabi. Itu tanda apa tu? Tanda dah mesra benar lah dengan Nabi, ya. Ha, kita ada tak pernah bertindih lutut? Ha, ada? Tanda kawan ada tak? Ha, ini tanda mesra lah tu. Ha, ya. Ha, jadi dia pun bertanya kepada Nabi. Ha, ini tanyanya akhir ni apa lagi? Minal iman ya. Apa? Anil iman. Akhbirni anil iman. Kabarkan kepada aku, cerita kepada aku tentang iman. Ha, qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri wa khairihi syarrihi wa syarrihi minallah. Ha, itu namanya iman. Bila dikabur Nabi Ubay tu, apa kata dia orang tadi? Sodakta, betul kata kamu. Dia yang nanya, dia pula yang membetulkan. Sahabat heran benar lah, tidak boleh dia nanya Ubay tu. Mana dia nak ngajur lah tu. Betul cakap kamu tu. Kalau nak nanya, apa jawabannya? Apa jawabannya bila disebut Nabi Ubay tu? Iya ke, aku baru ini baru tahu. Betul lah ini dah. Betul cakap kamu tu. Maknanya apa? Dia membetulkan Nabi. Nabi pun senyum macam ni. Lepas tu tanya dia tentang tentang Islam. Dia tanya tentang Islam. Nabi pun jawab. Bunyal Islam ala khamsin dan seterusnya hadis ni. Lepas tu apa kata dia? Sodak tak? Betul kata kamu. Lepas tu tanyanya pula lagi. Kabar kepada aku hari bila hari akan kiamat. Apa jawab Nabi? Orang yang menanya dengan orang yang bertanya sama aja dulu yang tak tahu. Apa jawab dia orang tadi? Sodakta, betul ya kata. Kemudian tanya lagi. Kalau orang itu kamu bagi aku tanda-tanda kiamat. Kata Nabi di antaranya ibu melahirkan tuan. Udah ke belum? Udah ke belum ibu melahirkan tuan? Dan orang-orang yang tak berkasut, orang-orang yang berjalan kaki di padang pasir tak berkasut sekarang sedang membinakan binaan-binaan yang tinggi. Sudah tak? Itu yang berlaku. Itu tanda-tanda hari kiamat. Bila orang tu balik ditanya Nabi. Kamu kenal ke orang tadi?
kata Nabi kepada sahabat. Apa yang jawab sahabat? Hanya Allah dan Rasul saja yang tahu. Ha, jawab Nabi, itulah dia Jibril datang kepada kamu, mengajar kamu tentang agama kamu. Itu hadis ni masyhur, namanya hadis Jibril. Ha, boleh kita baca hadisnya dengan sepenuhnya di dalam kitab Matan Arba'in. Apa Matan Arba'in? Ha, 40 hadis Imam Nawawi. Ya, wallahu a'lam. Nanti akan kita baca nanti firman Allah Taala, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Nah, itu akan kita baca insyaAllah ya. Nah, sekarang ni sudah lah itu. Sebelum dia gelisah. Ya. Nah, dia sudah gelisah tu. Itu yang boleh bersilir. Itu selempur. Itu silir balik. Itu selempur balik. Ada ke tak? Ada. Usah buat lah. Ya. Nah, jadi cukup lah sekadar. Salah silap saya minta ampun, minta maaf. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kali ini akan dapat manfaat untuk iman kita, supaya iman kita sentiasa bertambah, tidak langsung berkurang. Baik, ada masalah, silakan. Ha, ini yang handai betul dia ni. Itu yang saya seronok datang hari ni. Ha, ngajar dia main seronok penuh. Ha, pasal apa? Dia main tak ada masalah. Tahu je, dia macam komputer je, masuk je, masuk-masuk, tak. Ya, ha. Mana nak cari murid-murid yang pandai macam ni? Baik, puan-puan, tuan-tuan. Sekian dulu untuk hari ini. Kalau panjang umur, minggu